Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan informasi terkini terkait kondisi cedera Pratama Arhan. Pemain PSIS Semarang itu terkena radang otot sehingga diragukan tampil menghadapi Timor Leste. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam laga uji coba internasional FIFA pada 27 dan 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Shin Sang-gyu menyebut Pratama Arhan kemungkinan besar mengalami radang otot karena hampir selalu bermain di semua level usia Timnas Indonesia. Di PSIS Semarang pun, dia merupakan andalan tim. Pratama Arhan mungkin ada radang di bagian otot, karena dari tahun lalu main terus di semua level Timnas, kata Shin Tae-yong dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Rabu, 26 Januari 2022, pagi. Meski mengalami masalah otot, Pratama Arhan tetap berpeluang untuk tampil dengan syarat dia tak merasakan menyeri pada otot kakinya. Lantaran secara keseluruhan, kondisi fisiknya dianggap tak mengalami masalah berarti. Tapi secara fisik Arhan tidak ada masalah, yang penting berkurang rasa nyerinya. Mungkin bisa main lawan Timor Leste, ungkapnya. Uji coba menghadapi Timor Leste dijadikan Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U23 2022 di Kamboja pada Februari mendatang. Oleh karena itu pelatih Shin Tae-yong memboyong banyak pemain berusia di bawah 23 tahun untuk masuk skuad Timnas Indonesia dalam training camp di Bali. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan informasi terkini terkait kondisi cedera Pratama Arhan. Pemain PSIS Semarang itu terkena radang otot sehingga diragukan tampil menghadapi Timor Leste. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam laga uji coba internasional FIFA pada 27 dan 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Shin Sang-gyu menyebut Pratama Arhan kemungkinan besar mengalami radang otot karena hampir selalu bermain di semua level usia Timnas Indonesia. Di PSIS Semarang pun, dia merupakan andalan tim. Pratama Arhan mungkin ada radang di bagian otot, karena dari tahun lalu main terus di semua level Timnas, kata Shin Tae-yong dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Rabu, 26 Januari 2022, pagi. Meski mengalami